Komentar varian. Pujian terus mengalir untuk sirkuit Mandalika. Bos Sepang hingga bos Ducati dibuat terkesan dengan perhelatan MotoGP Mandalika 2023. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyadi Satria, menyatakan bahwa sejumlah pembalap mengakui kualitas sirkuit Mandalika yang usai menggelar MotoGP Indonesia pada 13 hingga 15 Oktober 2023 semakin baik. Seperti yang diketahui, ini adalah kedua kalinya sirkuit Mandalika menjamu gelaran Grand Prix. Dan kali ini para rider meyakini bahwa secara umum, fasilitas trek tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan saat penyelenggaraan MotoGP pada 2022. Priyadi juga menyatakan bahwa selain pengakuan dari para pembalap, pengakuan dari FIM soal kualitas sirkuit Mandalika juga senada. FIM juga menyoroti perbaikan kualitas marshal alias petugas trek. Yang membuat saya terharu adalah pernyataan FIM untuk sebuah sirkuit yang umurnya 1 tahun bisa menghasilkan marsa lokal dengan kualitas yang baik. Saya bangga bisa memberikan ilmu kepada teman-teman di NTB, katanya. Bos RNF Aprilia asal Malaysia Razlan Razali juga memuji hasil sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Dia mengatakan, seluruh pengerjaan serta perbaikan berlangsung sangat cepat dan rapi. Kini kata dia, segalanya terlihat lebih baik. Razlan yang pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Sirkuit Sepang Malaysia tak lupa memuji para petugas yang berada di balik layar MotoGP Mandalika. Menurutnya mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Bukan hanya itu, Razlan juga memuji keindahan sirkuit internasional Pertamina Mandalika yang tak dimiliki lintasan lainnya. Kata dia, kelebihan tersebut menjadi daya tarik turis mancanegara untuk hadir secara langsung ke Pulau Seribu Kubah. Mandalika tempatnya di Pulau Lombok, ada pantai, pulau tropis, dan eksotik. Jadi banyak yang bisa dibuat untuk turis. Banyak agenda yang bisa dibuat juga seperti motocross, go-kart, fasilitas baik yang bisa dibikin di Mandalika, terangnya. Direktur olahraga Ducati Cross, Paulo Siabati, juga masih mengingat jelas perhelatan perdana pada tahun 2022 mengalami beragam kendala berupa fasilitas, kondisi sirkuit, hingga cuaca buruk. Tahun ini kami beruntung mendapatkan cuaca yang sangat baik, agak terlalu panas. Tapi kami bisa menyesuaikan. Saya rasa juga mereka melakukan pengaspalan yang baik kali ini. Aspal yang mereka pilih cocok sehingga semua kelas balapan dapat berjalan dengan baik, ujar Paolo. Paolo menambahkan, suasana dalam lingkungan pedok juga terkesan lebih positif. Tanpa terganggu adanya kegiatan konstruksi di luar lokasi sirkuit. Tahun ini juga lebih sedikit pembalap yang mengalami insiden akibat kondisi lintasan karena cuaca maupun aspal yang terkelupas. Paulo Siabati mengungkap rasa senang seluruh anggota timnya saat mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Banyak aspek yang bisa dinikmati selain tentunya sirkuit internasional Pertamina Mandalika, termasuk atmosfer dukungan dari penonton dan warga setempat. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.